Oke teman-teman, sekarang kita berada di simpang jalan simpang 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ingin menyiarkan langsung kondisi terkini kawan-kawan mahasiswa yang turun ke jalan, tetapi kita tidak bisa melakukan siaran langsung. Tiba-tiba Facebook membuat pemberitahuan seperti ini, ketika kita ingin siaran langsung Anda tidak dapat memposting sampai 29 September. Hal ini karena Anda memposting sesuatu yang tidak mengikuti standar komunitas kami lebih dari sekali. Pelajari selengkapnya tentang apa yang kami hapus dan beberapa alasannya. Oke, hari ini kita tidak bisa melakukan siaran langsung Facebook, padahal aksi ini adalah aksi damai. Tidak ada aksi anarkis, tapi dianggap oleh pihak Facebook sebagai tidak mengikuti peraturan komunitas, ya, pedoman komunitas.
kamu suara semuanya teman-teman. Selamat datang teman-teman Muhammadiyah dan PGRI. Selamat datang teman-teman. Selamat datang Muhammadiyah. Selamat datang Muhammadiyah di kami. Ayo kawan-kawan semua mahasiswa, kita satukan tekad, satukan tujuan. Mari berikan jalan untuk mobil dari Universitas PGRI di Palembang. Kita satukan di tengah-tengah. Ayo yang mobil ke pantai, kita satukan kita. Sekarang kita tidak ada lagi mengawal lagi masing-masing. Tetapi kita satu, dua, ribu. Yeah.
kita akan coba lakukan siaran langsung. Apakah masih bisa siaran langsung? Kita satukan barisan. Thank you.